pengumuman yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri, dan saya ucap banyak-banyak terima kasih kepada Perdana Menteri kita, Menteri Besar kita dan juga pemimpin-pemimpin komponen yang beri peluang kepada saya untuk bertanding sekali lagi di Teluk Intan. Sebenarnya saya pun belum pasti sebab kita nak tunggu keputusan yang amat berhormat Timbalan Menteri. Dua hari lalu seorang kawan saya dari pihak pembangkang, dia beritahu kali ini pembangkang akan letak satu perempuan cantik. Saya beritahu dia Barisan Nasional akan letak satu lelaki handsome. Bukan saya. Pada masa itu saya tak pasti. Saudari, jika kita bekerjasama, kita boleh menang. Tetapi jika kita tidak menang, sebenarnya bukan melalui saya sahaja atau pemimpin yang di atas pentas. Yang akan menentukan kemenangan adalah saudara-saudari di bawah. You. Kemenangan adalah di tangan you. So adalah begitu penting. Dan saya harap dua minggu ini ya, kita akan bekerja keras. Kita akan beri janji jaminan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kita akan rampas balik Teluk Intan. Yeah. Jika Barisan Nasional menang di Teluk Intan, bukan maknanya Mas Yu Kiong hebat. Bukan. Jika Barisan Nasional menang di Teluk Intan, ini makna Barisan Nasional di Teluk Intan hebat. UMNO hebat. MIC hebat. MCA hebat. PBB hebat. Gerakan hebat. MIUP hebat. IPF hebat. Maka Kima hebat. Maka Sati hebat. Yang jika kita menang, yang hebat sekali adalah saudara-saudari di bawah. Saya juga tidak akan cakap panjang lebar, tetapi kepada semua saudara-saudari, saya di sini ambil kesempatan memohon maaf jika sepanjang tahun ini ya, saya telah tersilap lidah, tersalah langkah, mesti ada. Saya dengan ikhlas hati meminta maaf, dan saya harap dapat sokongan, kita dapat bekerjasama. Sebab adalah begitu penting untuk kita memenangi Teluk Intan balik. So, bolehkah kita menang? Boleh! Saya tak dapat dengar belakang tak jawab. Bolehkah kita menang? Boleh!